Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan suatu surat yang bernama surat Maryam. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan secara terperinci. Dan di antara salah satu yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di awal surat Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala membongkar kesesatan yang disebutkan oleh orang-orang bahwa sesungguhnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam dilahirkan pada musim dingin. Bukan. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam dilahirkan ketika buah korma itu berbuah, alias di musim panas. Kemudian ahibati fillah, yang juga harus kita perhatikan, di akhir surat Maryam tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah ancaman yang sangat besar. Apa ancaman yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bagi mereka yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai anak. Barang siapa yang mengatakan bahwa Isa alaihi salatu wasalam merupakan anak daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ada ancamannya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا. Dan mereka mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai kalian yang mengatakan demikian, kalian sudah mendatangkan sesuatu yang sangat buruk sekali. Sehingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, kalau kita mengatakan perkataan seperti ini, dengan mengatakan Allah mempunyai anak, atau dengan mengatakan selamat Natal misalnya, takadus samawatu yatafakkarna minhu. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ucapan ini adalah ucapan yang sangat berbahaya. Sehingga dengan kita mengucapkan seperti ini, hampir-hampir saja langit itu roboh, hancur. Watansyakul ard. Dan hampir-hampir saja bumi ini hancur lebur. Watakhirul jibalu hadda. Dan bahkan gunung-gunung yang begitu besar akan hancur, akan terbang. Anda'u lirrahmani walada. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengatakan Allah itu mempunyai anak. Dan kita melihat ahibati fillah, mengucapkan kalimat selamat Natal, selamat Allah mempunyai anak Nabi Isa alaihi salatu wasalam, ini konsekuensinya. Hampir-hampir saja kata Allah, bumi ini hancur, langit itu berteburan, langit itu runtuh, kemudian gunung-gunung ini juga hancur, bagi mereka yang mengatakan seperti ini. Oleh karenanya ahibati fillah, surat Maryam yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjawab seluruhnya. Kita diajarkan di dalam agama ini bertoleransi, tetapi ada batas-batasannya. Nah, dari sini dapat kita ambil pelajaran. Mereka yang mengatakan Allah mempunyai anak, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasara mereka mengatakan Nabi Isa alaihi salatu wasalam anak Allah, orang-orang musyrikin mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah mengatakan perkataan yang sangat buruk. Dan mereka dengan perkataan tersebut seolah-olah bumi ini sudah mereka hancurkan. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.